Anggota Polresta Pontianak Brigadir DY diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat. Polisi tersebut telah mencabuli anak berusia 15 tahun yang melanggar aturan lalu lintas. Pemecatan terhadap DY ini berdasarkan pada surat keputusan Kapolda Kalimantan Barat nomor Kep garis miring 523 garis miring 10 garis miring 2021. Kapolresta Pontianak Kombes Andi Herindra menyebutkan Brigadir DY diberhentikan secara tidak hormat pada Senin 22 November 2021. Andi mengungkapkan DY dipecat karena telah terbukti melanggar Pasal 7 dan Pasal 11 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Andi menyayangkan sanksi pemecatan terhadap anggotanya ini. Ia mengatakan pada dasarnya tidak menginginkan ada anggotanya yang dipecat. Namun kata Andi, dengan berbagai pertimbangan yang ada, akhirnya DY pun mesti menjalani sidang Komisi Kode Etik. Lebih lanjut, Andi mengatakan kepada seluruh jajarannya untuk terus menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan Polri. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat anak perempuan berusia 15 tahun kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Pelanggaran ini terjadi di perempatan Jalan Imam Bonjol, Tanjung Pura, Pontianak pada 15 September 2020. Setelahnya, Brigadir DY yang merupakan personel Satlantas Polresta Pontianak membawa korban ke pos polisi. Hingga akhirnya DY mengajak korban ke sebuah hotel, kasus pencabulan pun terjadi. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.